mengadili, menyatakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Dua, menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun. Ya. Tiga, menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Membebankan, lima, membebankan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi membayar restitusi kepada anak korban Kristalino David Uzora alias Pareng sebesar 25.150.161.900 rupiah dan menetapkan satu unit mobil Robicon, Wrangler 36, at Jeep LC HDTP, nomor polisi B2571 PBP, tahun 2013, warna hitam, nomor rangka 1C dan seterusnya, dan nomor mesin DL dan seterusnya atas nama Ahmad Saibuddin, alamat Gang Jati, Mampang Perapatan RT11, berikut kunci dan STK serta harta lainnya, milik terdakwa dijual di muka umum, dilelang, dan hasilnya diberikan untuk mengurangi sebagian restitusi kepada anak korban. Menyatakan barang bukti selebihnya sebagaimana ditentukan dalam putusan ini, dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000. Silakan duduk.